Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang menyaksikan video di HP dalam kondisi sehat diberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang di depan saya ini adalah bunga lantana yang kata orang sini bilang. Cok mancoan dan tanaman ini masih banyak sekali terdapat di alam di pinggir-pinggir sungai ataupun di makam yang masyarakat belum banyak tahu bahwasanya kalau dibuat bonsai itu bagus dan cantik untuk masyarakat luar negeri sana sudah mengenal dan membuat bonsai lantana dengan berbagai bentuk yang unik, sehingga kelihatan lebih menarik dan menawan. Tidak ada salahnya untuk masyarakat sekitar juga bisa berkarya lebih kreatif lagi. Dalam mengeksplor yang ada di lingkungan sekitar, untuk ciri-cirinya, bunganya seperti ini: bunganya kecil-kecil. Untuk bagian tengah, ini warnanya kuning. Ini pinggirnya, warnanya berbeda warna pink daunnya seperti ini untuk batang ini sedikit semat duri tapi agak jarang jaraknya agak jauh durinya dan juga ini untuk buahnya nanti kalau sudah menua biasanya buahnya warnanya menghitam dan menjadi biji Ini yang belum mekar seperti ini masih hijau. Sekali lagi saya cuma memperkenalkan pada masyarakat pada teman-teman semuanya yang belum tahu bahwasanya lantana ini bagus untuk dibuat bonsai. Terima kasih atas kebersamaannya singkat ini. Kita lanjut di video di HP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.